Ada momen menarik yang terjadi selepas pertandingan PSG versus Manchester City yang digelar di Etihad Stadium. Meskipun di pertandingan itu PSG kalah dan Messi tak bermain di depan pendukungnya, namun ada momen unik terjadi. Salah satu fans Messi ada yang nekat masuk hingga ke lapangan. Namun belum sampai bertemu Lapulga, fans tersebut sudah harus berurusan dengan petugas keamanan. Seorang fans tersebut nekat bertemu dengan Messi lantaran kagum dengan sosok Lapulga tersebut. Meskipun sedang di kota Manchester yang kebanyakan basis dari fans Ronaldo, fans Messi pun rupanya juga ada di kota itu. Namun yang perlu kita garis bawahi atas kejadian ini adalah ketika fans Messi terlihat kesakitan karena ditarik-tarik oleh petugas keamanan. Lihatlah reaksi Lapulga, seolah menahan kesedihan, Messi tak tega dengan fansnya yang seolah ditarik oleh petugas keamanan. Itu adalah bukti bahwa Messi sangat cinta dan peduli kepada fansnya. Itu mengapa fans Messi tersebar di berbagai penjuru dunia. Setelah melihat fansnya, Messi nampak pergi untuk bersalaman dengan pemain-pemain lainnya yang berada di lapangan. Messi sebenarnya ingin bertemu fansnya, apa daya petugas keamanan nampaknya juga ingin melindungi Messi yang berstatus sebagai pemain terbaik dunia. Aksi Messi memang selalu menjadi panutan pemain-pemain muda lainnya, dan meskipun berstatus bintang, dirinya tetap rendah hati. Tetap membumi Messi, dan jadilah panutan untuk anak-anak muda yang sedang bermimpi untuk menjadi pesepak bola profesional. Nah, bagaimana menurut kalian tentang aksi Messi tersebut? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.